Ulat akan berhenti makan. Aplikasi Peng Telu wis resik, Pak. Toko Pertanian 5758 maju bersama petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung ke channel Toko Pertanian 5758. Hari ini bersama tim PT Bayer Indonesia mengadakan dempot pada tanaman bawang merah di Desa Kandang Rejo, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Produknya yaitu insektisida untuk mengendalikan ulat plus kelompok telur serta zat aktivator tanaman atau zat. Yuk kita saksikan. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutianto, Territory Manager dari PT Bayer Crop Science. Saat ini saya sedang melakukan kegiatan demo plot di Desa Kandang Rejo, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, dengan menggunakan dua produk. Yang pertama menggunakan insektisida Vayego, yang kedua menggunakan aktivator Vision yang sampelnya saat ini sedang saya pakai. Bapak-bapak bisa lihat contoh sampel Ambition. Selanjutnya tanaman saat ini yang sedang kami cek di lapangan. Tanaman ini umurnya 40 hari. Diaplikasi dengan Vayego 3 kali. Kemudian Ambisionnya juga 3 kali. Untuk penyemprotan Ambition pertama pada saat umur 15 hari, yang kedua umur 25 hari, yang ketiga umur 35 hari. Setiap penyemprotan konsentrasi menggunakan 2 mili, untuk tangki isi 15 liter menggunakan 30 mili Ambition. Bapak-bapak petani yang saya hormati, ini sampel Vayego. Bahan aktifnya adalah tetaniriprol. Kemarin dipakai untuk aplikasi bawang merah ini sebanyak 3 kali. Cara kerja sistemik kontak. Setelah diaplikasi dengan Vayego, maka ulat akan berhenti makan. Perlindungan terhadap tanaman bawang merah itu bisa lebih lama. Bisa dibuktikan. Nanti silakan bapak-bapak menggunakan Vayego seperti yang saya pegang saat ini. Ini adalah contoh tanaman dari hasil demo plot menggunakan Vayego dan Ambition umur 40 hari. Terlihat di sini sudah mulai keluar umbi dari tanaman bawang merah yang sudah disemprot menggunakan Ambition sebanyak 3 kali. Dibanding dengan kontrol, tanaman bawang merah ini banyak yang sudah keluar hampir sekitar 80% pada umur 40 hari setelah disemprot Ambition dan Vayego. Kalau Bapak menggunakan Ambition, yang pertama diaplikasi pada fase vegetatif, itu 2 hari langsung terlihat pertumbuhannya lebih hijau, kemudian daunnya bisa lebih kaku. Kemudian aplikasi yang kedua pada saat pembentukan umbi, itu nanti umbinya akan terlihat lebih cepat keluar pada umur 40 hari. Di kontrol itu yang diaplikasi menggunakan produk yang biasa. Ini adalah kontrol. Petani menggunakan produk yang biasa dipakai petani. Terlihat belum banyak tanaman yang keluar umbinya. Ada tapi baru sebagian kecil dibanding yang menggunakan Ambition. Terlihat beda nyata dengan yang menggunakan Ambition. Itu aktivator, buatan pupuk, buatan apa? Istilahnya CPT, benten, itu aktivator. Jadi kalau tanaman itu sekali aplikasi 2 hari itu sudah terlihat tanamannya itu langsung kelihatan subur kaku. Nah ini kalau ini yang kontrol itu kan yang sebelah sini umur 40, umbinya belum keluar ya. Yang sebelah sini pun kalau itu 40 mencicil sampai on segar. Paling enggak 70 hari itu baru manen lah. Gambangnya. Terus nanti warna hijau, anu merahnya Pak, gambangnya lebih beda. Ini Thailand Pak ya. Nah ini pengen memacu ben supaya
memacu supaya umbinya keluar, Pak. Liter, Pak. Nek diukur, Pak, nek 33 tangki, Pak, nang jenengan di tempat pertemuan mangke anu antar penjualan, Bro, berarti kaos, Pak. Tembriki, Pak. Undangane di anu. Ngejang anu undangan. Besok ada penjualan Gradia kaos, terus ada undian tangki kali helm. Macam-macam. Tembriki ngejang. Ngejang. Lancik, ditonton makin ini kan ada makin sakit-sakit yang di depan kondisi ya. Oke, Pak. Bisa rebuh, ya, tanah-tanah, Pak. Ini kosong, Pak. Hari ini nanti rencana undangan bertahap dari pagi sampai sore. Karena kita ya ada protokol kesehatan, Pak. Ada misalnya bilang sakit pengantin, Pak. Asmane dianu, Mas. Langsung beri mawon. Asmane dianu, Pak. Garape biar ya, Pak, ya. Mangke nak misale di luar acara mundut teng gone toko niki. Bose maju mapan. Apa to, Pak? Wah, kok maju mapan apa? Iku pun enten. Ambisien sampun wonten. Ya iki nggur tutupan ya tentu apa? Iki juragan. Nomor telepon 081 325 dan ini aplikasi Payigo 3 kali, Pak. Niki pertama ngagumi 17 mili dan Pak Nardi. Pak Nardi. Nardi. Ya, terus ini, aplikasi mulai 2 hari. Biasanya kan nek petani sedina apa esok nyemprot, sore nyemprot mulai. Lah niki dari iki dileti 3 dina aplikasi ping 3 wis resik, Pak. Dugi sak niki tasih aman, Pak. Nek katane ki edor siji sing gedhe gitu rong dino dintekno. Lah, cuman nggih yo mati tenan. Tasih enten tatune nggih garing-garing niku ning mari trubusane pun ijo, Pak. Yang mriki niku do nganu nggih emosi. Wong anu lur putuhe. Obat rego piro wae tempo. Nah, do emosine iku wong masyarakat. Ya aku nang ijone nggih sampean nganti 3 tahun. Nah, wong iki ibarat katane. Kulo ngajak bose